Jangan milenials, jumpa lagi di Cyber World, Be, Be smart, smart and, and critical, critical Thinking, bersama saya Titis Wardiani, dan saya Akbar Wirawan, dan saya Karissa, tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya, matanya Indonesia. Indonesia. Di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai Asia Tenggara menjadi medan perang cyber espionage. Nah di episode kali ini kita akan membahas hal yang gak jauh kalah menarik, yaitu cyber patrol. Para milenial sudah familiar belum dengan istilah cyber patrol? Untuk mengenalnya lebih dalam, setelah ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dengan para narasumber yang tentunya sudah ahli di bidangnya. Jadi saya pamit dulu dan sampai bertemu lagi di bagian wawancara. Atau patroli dunia maya, istilah ini menjadi trending sejak bermunculnya hoax dan fake news. Hal tersebut membuat banyak institusi melakukan dan membuat tim Cyber Patrol. Sebetulnya, istilah Cyber Patrol ini sendiri sudah ada sejak lama, namun sistem tersebut digunakan untuk mencegah dan memproteksi sebuah jaringan online pada rumah dan/atau perkantoran. Untuk itu, untuk memonitor aktivitas masing-masing internet. Di Indonesia sendiri, salah satu institusi yang memiliki wewenang dan dapat melakukan penindakan hukum yang sehubungan dengan cyber patrol adalah kepolisian. Melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipit Cyber, Dilansir dari laman patroli cyber id milik Direktorat Tindak Pidana Cyber, dijelaskan bahwa satuan kerja ini berada di bawah bares krim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan cyber secara umum di tipe cyber menangani dua kelompok kejahatan yaitu computer crime dan computer related crime Wah, Wah apa, apa itu <laughs> uh, secara umum sama sih pernyataan sama ya kayak mm -hmm. kata katanya tuh kayak computer crime computer, computer related, related crime, crime. Kayak... tapi ada bedanya Karisa. Oke. Okay. Nah untuk lebih jelasnya di studio telah hadir Bapak AKBP Endo Priambodo. Beliau adalah Kepala Unit Kerjasama Dir Tipiter Bareskrim Polri. Kami akan berbincang mengenai apa itu dan bagaimana seperti apa cyber patrol bersama beliau. Silahkan rekan kita akbar. Terima kasih Titis dan Karisa. Pemirsa milenial bersama saya telah hadir Bapak Endo Priambudi selaku Kepala Unit Kerjasama Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Seperti yang sudah disampaikan oleh host kita bahwa pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu cyber patrol. Selamat datang Pak Endo, selamat datang di studio kami. Apa kabar Pak? Terima kasih. Uh, saya kabarnya baik uh, dan sehat selalu. Terima kasih. Alhamdulillah kasi. baik. Pak, kali ini kan kita akan membahas tentang apa itu cyber patrol, Pak. Betul. Masyarakat kan mungkin juga sudah banyak yang memahami, tapi juga pastinya akan ada masyarakat yang belum memahami. Mungkin hanya sekedar mengetahui dari segi bahasa saja. Betul. Uh, untuk awalan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa itu tentang cyber patrol? Baik, kalau kita bicara tentang cyber patrol pada dasarnya kalau uh, secara umum gitu ya, kita melihat bahwa uh, itu tugas polisi melakukan patroli. Kalau patroli secara konvensional kita lihat polisi menggunakan uh, motor atau mobil berkeliling kota atau desa. Kemudian mereka berseragam dan kemudian mereka mengamati kemungkinan kejahatan uh, yang mungkin terjadi seperti uh, itu. Tetapi kalau kita bicara tentang cyber patrol atau patroli siber, pada dasarnya kalau uh, ini yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri ya, kita tahu bahwasanya uh, Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri uh, berada di bawah Baris Krim Polri yang mempunyai tugas uh, apa dan fungsi sebagai uh, penyelidik dan penyidik tindak pidana khususnya di tindak pidana siber. Artinya bahwasanya kalau kita melihat tugas pokok Direktorat Tindak Pidana Siber berarti melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber atau tindak pidana IT atau hal-hal lain yang terkait dengan kejahatan internasional termasuk yang terkait dengan kejahatan siber itu. Itu tugasnya tapi kalau kita bicara fungsinya artinya bahwasanya fungsi berarti melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kejahatan-kejahatan tersebut dan juga kita di Direktorat Tindak Pidana Siber karena kita berada di Mabes Polri maka kita juga melaksanakan uh, pembinaan fungsi kepada wilayah-wilayah uh, khususnya Direktorat Tindak Pidana Khusus yang ada di Polda-Polda kemudian mereka punya subdit-subdit uh, apa Sub subdit uh, cyber dan kemudian kita memberikan uh, uh, semacam pembinaan se atau uh, apa ngasih-ngasih arahan uh, terkait dengan perkembangan kejahatan cyber maupun penanganannya seperti itu. Artinya bahwasanya kalau kita kemudian melakukan patroli siber yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber uh, bahwa yang dilakukan adalah proses penyelidikan untuk uh, me identifikasi terhadap potensi-potensi kemungkinan ancaman kejahatan siber maupun gangguan-gangguan uh, nyata yang mungkin akan timbul uh, terkait dengan uh, kejahatan siber. Patroli yang dilakukan oleh uh, Direktur tindak pidana itu bersifat online, artinya uh, melalui jaringan internet seperti itu. Kalau kemudian kita me mengevaluasi atau melakukan profiling sesuatu dan kemudian kita mendapatkan hal-hal yang negatif, ya itulah yang kemudian menjadi tugas uh, apa. Uh, patroli siber yang ada di di Direktorat Tindak Pidana Siber untuk bagaimana kita bisa uh, mengidentifikasi apakah kemudian dia benar-benar mengarah ke tindak pidana atau tidak seperti itu gitu. Baik, Pak, baik. Kalau patroli siber itu kan artinya mempatroli yang terkait dengan uh, terjaring oleh internet begitu, Pak, ya. Betul. Sementara internet ini kan begitu luas, Pak. Jadi Betul. agak sulit juga untuk mengkategorisasikan lokusnya apakah ini ada di wilayah Indonesia atau di luar negeri. Sementara tadi juga Bapak sebutkan bahwa ini ada terjadi dengan secara internasional. Betul. Apakah eh, bagaimana eh, apa namanya jangkauan yang diawasi oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barisinpol di sendiri, Pak. Iya, pada dasarnya kalau kita bicara yurisdiksi gitu ya, apa, bagaimana penanganan kejahatan siber di Pasal 2 Undang-Undang ITE disebutkan bahwasanya uh, segala sesuatu yang uh, setiap orang yang melakukan kejahatan siber itu baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang itu uh, uh, mempengaruhi kepentingan Indonesia itu bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan artinya bahwasanya bagaimana kita bisa mengidentifikasi mereka tentu kita apa uh, bekerja sama dengan berbagai kementerian lembaga maupun apa uh, sektor swasta, sektor publik, kemudian mungkin akademisi juga kita uh, kerjasamakan termasuk dengan uh, aparat penegak hukum lainnya baik di dalam di luar negeri. Misalnya kalau ke luar negeri dengan FBI dengan sektor swasta misalnya kita kerjasama dengan Google dengan Twitter dengan Facebook dan lain-lain untuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan kemudian bisa mengungkap siapa yang ada di balik itu eh, artinya tidak terganggu oleh jurisdiksi wilayah oh, begitu Tidak, banyak. kita tidak. selama betul. itu mengganggu ancaman apa mengancam Indonesia itu sudah menjadi wewenang dari sudah betul artinya bisa ditindaklanjuti baik, uh, tapi baik. prosesnya nanti bagaimana apa uh, menindaklanjutinya itu yang perlu kita Bicara mungkin lebih lanjut, baik Pak. Pak Tadi kan rekan saya sudah menyebutkan bahwa uh, kejahatan siber itu terbagi menjadi dua kategori, Pak. Ada computer crimes dan computer related crimes. Betul, itu bagaimana, Pak? Ya, uh, apa perbedaannya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Uh, sebenarnya, uh, definisi cyber crime dan termasuk modus operandinya berkembang dari setiap saat. Seperti itu, ya. Artinya, setiap negara juga punya perbe apa perbedaan definisi maupun modus operandi yang terjadi artinya bahwasanya katakanlah apa pencemaran nama baik di Indonesia itu mungkin termasuk bagian dari cybercrime di Indonesia seperti itu kan, tetapi di negara lain belum tentu itu sebuah kejahatan yang masuk dalam cybercrime. artinya bisa saja definisi berbeda. sementara ini memang Indonesia artinya khususnya polri membedakan antara definisi cybercrime itu menjadi cyber apa komputer crime dan komputer related crime seperti itu. komputer crime adalah dalam arti sempit kejahatan apa menggunakan kejahatan cyber yang menggunakan komputer sebagai sarana utama untuk menyerang atau merusak sebuah sistem komputer korbannya. Itu, korbannya. Misal, ya, misal artinya sasarannya berupa sistem. jaringan sistem. Sistem, ya. Baik. Sepanjang dia merusak atau menerobos atau mengganggu sistem itu bekerja, itu namanya komputer crime. Oh, baik. Murni itu benar-benar kepada sasaran sistem komputer. Seperti katakanlah meretas seperti itu, ya. Itu salah satu contoh merusak atau kemudian kita apa, menerobos sistem keamanan itu juga termasuk kej kejahatan komputer murni ya, seperti itu. Tetapi kemudian uh, penggunaan uh, internet itu atau penggunaan uh, IT ini kan oleh penjahat-penjahat penjahat dimanfaatkan untuk bagaimana memanfaatkan kejahatan-kejahatan konvensional yang mungkin dibantu dengan uh, perangkat komputer, sistem komputer seperti itu. Itu yang disebut kemudian kejahatan apa komputer related crime. Artinya kejahatan-kejahatan konvensional atau uh, apa yang dibantu dengan menggunakan alat Uh, komputer, sistem komputer itu menjadi komputer related crime. Banyak kejahatan mesti, mesti pencemaran nama baik, misalnya melalui apa? Melalui media massa seperti itu kan? Uh, sorry, melalui media sosial. Terus kemudian apa? Hate speech melalui sosial media. Terus kemudian pencurian, pencurian data melalui melalui sosial media. Istilahnya apa? Mengakali seseorang, menipu seperti itu, itu melalui uh, internet atau mungkin pornografi online perjudian online itu masuk dalam komputer itu dalam related, crime. related crime seperti itu artinya, artinya perbedaannya perbedaan dilihat kejahatan. dari tujuan dan penggunaannya begitu penggunaannya itu. penggunaannya dan tujuannya penggunaannya sebagai alat utama itu berarti komputer crime kalau penggunaan sebagai alat bantu itu berarti komputer related crime sasarannya kalau komputer crime itu kepada sistem komputer kalau komputer related crime sasarannya adalah kepada apa kejahatan konvensional tetapi menggunakan sarana sistem komputer seperti itu. Terima kasih Akbar. Baik, tadi rekan kita Akbar telah berbincang dengan narasumber dari DTPIT Cyber Bares Krim Polri. Jadi kita makin tahu dan tahu apa itu computer crime dan computer related crime. Nah untuk itu kami akan break terlebih dahulu. Sebelum itu Tayangan berikut akan menampilkan beberapa video hasil rekan kami dari lapangan yang menanyakan kepada masyarakat langsung mengenai kejahatan cyber itu apa. Check this out, tetap di Cyber World, be, be smart and critical thinking, thinking hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Mbak, namanya siapa ya mbak? Putri. Putri. Yeah. Mbak Putri sebelumnya memakai media sosial nggak? Facebook, IG gitu. Uh, Facebook, Instagram, Facebook, YouTube juga pakai. Pakai media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp. Kalau Mbak Putri pernah merasa resah nggak dengan adanya berita bohong yang berkeliaran di sosial media saat ini? ya. Nah, ya. masih pasti merasa kesal ya? Pasti, pasti, pasti. Karena itu meresahkan. Uh, bagi yang menggunakan rata-rata resah karena itu bisa meresahkan uh, mas, uh, mas kerawanan menimbulkan kerawanan sosial jadi lebih baik kita harus meneliti berita-berita yang mana yang bisa di uh, bisa dipahami dan bisa di apa bisa di bisa di kita lihat bahwa itu berita itu benar atau tidak itu kayak berita hoax itu sangat mengganggu banget sih karena pada dasarnya kan berita-berita yang nggak pantas kita dengar gitu kan, kalaupun itu benar sih nggak apa-apa tapi kan kebanyakan banyak yang hoax gitu kan, itu sangat meresahkan sih sebenarnya mas. Kita sebagai warga net pasti resah mendengar banyaknya berita-berita hoax seperti itu. Uh, mbak, kalau mbak sendiri tahu nggak uh, pihak kepolisian dan kementerian lainnya punya namanya cyber patrol? yang bertugas untuk melakukan pendeteksian dini terhadap berita-berita bohong ataupun fake news yang beredar di sosial media dan mereka juga dapat e, melakukan tindakan terhadap hal tersebut. Kira-kira Mbaknya sendiri tahu nggak? Iya, tahu. Saya sangat setuju, sangat setuju sekali karena untuk meredam e, masalah-masalah hoax yang bisa menimbulkan kerawanan sosial karena sekarang ini pernah terjadi keributan, terutama untuk kalangan umur 18 remaja itu ya 18 sampai 25 itu sering terjadi apa keresahan dan bentrokan. Kalau penafsirannya sih sangat bagus banget sih mas, jadi tuh itu sangat kayak apa ya meringankan juga sih buat teman-teman yang kayak ada efek jerahnya juga buat kayak masyarakat yang sering kayak menyebarkan berita-berita hoax itu semua itu sangat bagus sih kalau menurut aku ya. Bagus sekali sih menurut saya karena juga bisa meminim, meminimalisir uh, terjadinya penyebaran hoax. Kalau harapan Mbak sendiri uh, untuk kedepannya cyber patrol ini ataupun fake news ataupun hoax bagaimana nih kedepannya? Hmm, ya gitu dilanjutkan aja terus. Di luar makin bersih, terus enggak ada hoax. Saya harap saya berfoto juga lebih, lebih apa, lebih terus melaksanakannya, lebih detail, lebih, lebih apa namanya, teliti. Karena peredaran masalah ini banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang iseng kedua ingin mengganggu kestabilan politik dan tiga ingin melakukan keresahan dan kerawanan di masyarakat. Harapannya sih semoga tidak ada lagi berita-berita hoax di sosial media ya. Karena pada dasarnya kan untuk berita sendiri itu kalau bagusnya tuh yang benar-benar istilahnya tuh yang jelas gitu loh Mas kalau untuk berita-berita. Tapi dengan adanya tindakan pemerintah sangat bagus dan saya sangat mendukung Mas kayak gitu. Semoga aja tim cyber ya itu cepat uh, me menanggapi masalah penyebaran hoaks ini dan men menangkap pelakunya seperti itu.